MG Trihub. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG Trihub. Kali ni Zik ada battle yang special di mana Zik akan review kepada korang Sirion G3 kat Sarawak. Jadi Zik akan panggil wakil owner sebab owner dia Shy Cat gang. Jadi kita panggil wakil owner dia iaitu nama Dan. Panggil Dan lah. Wakil owner dia hantarkan kereta dia untuk Dan reviewkan kepada korang. Tanpa membuang masa kita akan tengok sebabnya banyak jajan-jajan dia. Banyak jajan kereta, lepas tu dengan esas dia pun memang mantap. Zik dengan Dan akan berceritakan dengan korang santai-santai je lah untuk review kali ni. Okay, first kali Dan, Zik nak tanya, plate ni macam mana ni? Sebabnya Zik jarang-jarang jugalah nampak plate yang berlampu macam ni. Okay, yang ni plate ni sekarang ni dah discontinue. Alright. Okay, sekarang market dia dalam lebih kurang dalam 1 ke 1,200 sekarang lah. Lepas tu dia yang special dia, lampu dia. Dia ada lampu. Sebab tu dia mahal. Yang ni, yang kolektor-kolektor memang simpan lah lampu. Kalau kita tengok dekat sini pun, yang ini orang panggil apa ni? Ni parking pole. Parking pole Kalau dekat Jepun, function dia macam parking. Kalau kita kat sini, kita buat accessories dia. Oh, accessories. Jadi dia boleh naik turun lah. Yang ni tak naik lah. Dia memang macam ni sajalah. Tapi dia ada lampu dekat sini. Yes, betul. Pole ni pun memang banyak jugalah dia punya design dia, ataupun ada jenis-jenis macam tu lah. Ada banyak jenis jugalah. Ada yang Honda juga pakai, yang pakai AV. Lepas ni yang kereta ni pakai ialah Passo. So kalau macam ni harga berapa dalam market? Market harga dia, yang ni saya tak pasti. Yang saya tahu yang Honda ataupun Toyota Passo yang satu lagi tu dah lebih kurang 500 ke 600. Jadi kalau korang tengok dekat bahagian depan pun, kat sini dah tukarlah logo Sirion. Lepas tu kat sini ada dia punya accessories iaitu chrome part lah. Dekat bawah ni pun sama ada chrome part dia. Okey Dan, untuk rim dengan tayar dekat apa ni, setup SS ni dia tak berapa pakar sangat. Boleh tak Dan ceritakan apa spek rim dengan spek tayar ni? Okey, spek rim dan tayar ni, yang owner pakai ni 17, 7.5 JJ, rim GT4 lah. GT4. Okey, okay. ET dia 335 sebab kalau pakai ET yang rendah mungkin boleh lah, tak cacap sini. Dan owner kan main SS, jadi dia nak ambil lip dia kat sini tu. Jadi kalau tayar ni saiz berapa? Ni 1.5 1.5 40. 1.5 40. Jadi kalau contohnya macam rim macam ni, harga market dekat Sarawak berapa? Kalau harga kat Sarawak ni tak silap 2,800 ke 3,000. Owner pakai Sunroof Toyota Aristo. Harga dia sekarang market lebih kurang 2,100. Okey, lepas tu dia cat satu kali original lebih kurang harga 300. Kalau kat sinilah. Kita pergi ke bahagian belakang pula bersama Dan. Kalau korang tengok kat sini, owner telah tukarkan kepada lampu albino. Lepas tu kat sini kita ada gear up lah dengan logo Sirion kat sini. Lepas tu kita ada ini area itu logo hang loose guys. Lepas tu kat sini ada emblem Sirion juga diletakkan, ditambahkan. Dan Zik cakap owner ni memang Zik tak tahulah masyuk sangat sampai plate depan belakang pun sama. Sebab harga ni bukan harga yang murah geng. Dan apa kalau exhaust ni kalau kita nak cerita? Ini exhaust dia disport. Okey. Yang ni ada copy, ada yang ori. Yang ni betul-betul original. Betul-betul original. So apa beza original dengan copy tu? Copy dia ada tag dia lain sikit. Dia sekarang dah buat betul-betul macam original punya. Dia pakai tag macam ni juga. Kalau dulu dia just engraving je. Lepas tu boleh spot dia punya welding juga. Welding dia tak apa ni lah. Kalau copy, welding dia tak apa cantik sangat. Kalau yang original, dia punya sisik tu, welding tu, nampak perfect lah. Nampak perfect terus. Jadi kalau harga original dengan copy ni berapa? Kalau copy ni, kalau 5 nah tu boleh dapat kot. Kalau yang ni market dalam 1,600. Memang owner kayangan dah ni. Dan ada orang cerita stiker ni mahal. Betul ke? Memang mahal sebab yang ni original. Original daripada JF Club yang daripada Jepun. Harga dia 1 biji 100. Ush. Kalau 4 ni 400. Ush. Tak ini kalau lah. Orang tanggal ni menangislah. Memang menangislah. kalau cuci kena hati-hatilah. Patutlah owner dah tak pakai wiper. Tak pakai wiper. Sebab tu dia letak hang loose. Kalau pakai wiper menangislah owner. Kan Zik memang menariklah untuk tengok alamat terkena. Memang menariklah untuk tengok adalah ini dia. Iaitu SS. Dan Zik sebenarnya nak tanya dengan Dan, kenapa kalau kita tengok SS kan, dia ada selalunya satu macam ni lah. Tetapi kenapa ada sampai dua ni? Boleh ceritakan tak? Okey, dia dua ni sebab dia nak buat sistem dia 9-way sebab nak menari. Kalau nak menari kena angin lebih.
Umpama macam kita kat workshop pakai gun kena pakai spacer besar baru dia kuat kan. Kalau yang ni, ni lah function dia. Dua tong. Jadi kapasiti dia tinggi. Yang ni untuk support, untuk letak lagi satu sistem 9 button untuk buat denari. Nanti kalau kita boleh tengok lah denari macam mana. Betul. Owner ambil on air. Yang ni tank 5 liter. Compressor dia 2. Bukan silent punya. Dia punya PSI max satu compressor adalah 200.5 PSI. Yang ni sistem dia tak pasti tapi 4-way. Tapi memang confirm dia 4-way. Jadi total harga kalau nak buat macam ni berapa? Okay, owner banyak habis lebih kurang 11,000. 11,000 geng. Tak cukup dengan 11,000. Owner menambahkan lagi yang ni. Yang ni pun korang tahulah harga market berapa sekarang Dan? Sekarang ni 2P. Yang 2P ni 3,000 lebih lah. 3,000 lebih yang original. Yang original punya. Dengan ni lagi satu, ingat ke Zik tak nampak ke ni? Kelawar ni pun harga market sekarang dah berapa? Pair 2,300. 2,300 untuk kelawar ni? Ya, untuk dua set macam ni. Satu pair lah kiranya. Kira satu pair lah. So belakang ni saja yang korang nampak ni, korang boleh totalkan lah berapa harga yang tadi yang sebut tu. Korang panggil dia laluan pipe ni, memang cantik. Yang ni laluan pipe ni kita panggil apa ni? Yang ni kita panggil hardline. Hardline. Yang ni kalau nak buat dia memang bajet tinggi. Sebab ni ialah craftsman, tangan-tangan untuk orang yang buat asas. Yang ni hardline ni hasil tangan daripada Sapik Sepitang dari Sabah. Hardline ni part paling mahal sebab dia satu kena bend. Lagi satu, kerja dia banyak makan masa. Orang cakap hasil tangan seni, hasil seni lah. Ya, kan? Betul. Alright, jadi kita nak tengok kereta ni berjoget macam mana dengan sistem ASAS. Sebabnya tak banyak kereta yang boleh buat joget-joget. Kadang-kadang ada yang 2-way, ada yang 4-way tapi nak buat joget tu agak susah. So, yang ini sistem dia memang dah boleh buat berjoget. Kita ada di dalam bahagian dalaman iaitu interior untuk kereta Myvi ni. So Zik tengok ni, oi macam-macam jajan ni. Zik pun tak tahu nak review yang mana dulu. Jadi kita pergi bagi kat Dan dulu. Mana Dan nak start? First, kita start daripada Tipana. Ni orang panggil anak dia. Anak dia. Yang ni, yang besar ni panggil ibu dia. Ibu dia. Kenapa tak bapak dia? Bapak dia lain lah nanti. Dia ibu dengan anak je. Alright. So harga lebih kurang market ibu dengan anak ni berapa? Yang ni yang saya tahu sekarang ni dah 1,200, 1,500 macam tu lah. Yang anak tu tak pasti sebab dia market dia lain-lain. Jadi harga dia mahal disebabkan apa? Dia discontinue eh? Lepas tu discontinue. Lepas ni original ni susah nak dapat. Kopi ada. Kopi ada. Tapi kalau 2,300 boleh dapat. Yang saya tengok hari tu kopi dia siap lampu pula. Ada lampu eh? Ada lampu yang warna biru. Warna biru transparent. Ni STX 900. Market dia sekarang 900 lebih. 900 lebih. Yes. Dia 2P. So yang ini adalah dia punya orang panggil dia speaker. Lepas tu kat sini adalah Twitter dia lah. Twitter dia. Ni high-res Twitter. High-res Twitter. Dekor-dekor coverage dia. Okay. Yang ni pun lebih kurang dalam 440. Ini adalah center speaker lah. Yang ni orang panggil center speaker nipis. So yang depan ni? Depan ni adalah diffuser. Ionizer lah. Okay, ionizer lah. Dia untuk circulation untuk lepas tu kalau kereta macam bau hanyir ke apa memang tak. Dia ada filter kat dalam. Momo lah. Jadi Momo button. Jadi kat sini ada button-button dia, semua button boleh function eh? Ni button ni boleh function cuma dia tak ada lampu. Ada yang ada lampu ke? Ada yang ada lampu tapi lampu dia tak silap warna hijau. Jadi yang ini pakai apa Pioneer? Ini Android player. Pioneer bukan Android player punya ni. Yang ni tak silap. Double din. Double din. Okey. Double din. Market dia lebih kurang 3,300. Ni function sanggup Toyota Aristo. Macam ni function dia. Dia boleh buka, masuk ke dalam. Bukan pergi keluar. Dia masuk ke dalam bodi. Okey, lepas tu masuk. Ada dua step. Lepas tu dia gunakan dua step. Boleh jongkit. Okey, untuk skrin yang kau nampak ni, ni adalah monitor. Monitor belakang Carrozzeria PTVM PW930. Yang ni boleh mirror link dia gunakan telefon boleh juga. Dari depan player tu pun boleh juga. Ni market dia pun boleh tahan juga. 2P lebih kurang
dekat 2,800 sekarang. Tak silap lah. Sekarang ni ada yang murah sikit. Yang tu model lama. Yang ni model baru. Yang ni dalam kotak boleh dapat. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.